بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سلام بنتنا يا رحمة الله سبحانه وتعالى. بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kuliah maghrib kita, untuk dalam tempoh masa lebih kurang dalam setengah jam, kita kata untuk maghrib dengan isyak, untuk kita ambil topik, sambungan topik berkaitan dengan doa dan sedekah-sedekah orang yang yang hidup beri manfaat. Doa orang yang hidup, sedekah-sedekah orang yang hidup beri manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana itu tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala? Sebelum ni kita dah bincangkan sedikit topik ini berkaitan dengan doa orang yang hidup kepada orang yang mati, dan sedekah untuk orang yang dah mati. Kita dah sebut mukadimah, yang mana kita telah mengatakan bahawa ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah, telah sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, sepakat ahli sunnah wal jamaah bahawa orang yang mati ini dapat mengambil manfaat daripada orang yang hidup dengan cara dua jalan, dengan melalui dua perkara, dua caralah. Pertama, dengan mati Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang kita kata ma tasabbaba ilaihi almayyit fi hayatihi. Ini penyebab dia adalah mayat tu sendiri ataupun orang yang dah meninggal tu sendiri, usaha dia dekat dunia ni. Apa usaha dia dekat dunia ni? Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, idza matal abdu inqata amalu illa min thalas, apabila matinya anak Adam terputus segala amalannya kecuali tiga perkara: ilmu yang beri manfaat, sedekah jariah, dan anak yang saleh yang mendoakan. Nah, ini kita dah urus, dah bincangkan pada masa yang lepas, kita katakan pada minggu-minggu lepas. So kita nak lihat bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni ialah doa orang-orang Islam. Doa orang-orang yang doa orang Islam. Doa untuk orang Islam, orang Islam mohon ampunkan untuk mereka, sedekah haji. Haji kalau buat haji untuk orang yang telah meninggal dunia sampai ke tak sampai, katakan. Maka dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun doa dan istighfar kita kata memang sabit dalam hadis Nabi SAW, sedekah juga katakan begitu, haji. Tapi dalam bab haji ni ada khilaf lah di sisi ulama, kerana ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Contohnya dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata sampai tak sampai itu maksudnya dari segi aspek pahala tu lah, pahalanya ataupun hajinya. Kata Hasan Muhammad bin Hasan rahimallahu ta'ala, innahu innama yasiru ila al-mayit sawabun nafaqah. Yang saya kata Muhammad bin Hasan, anak murid kepada Imam Abi Hanifah rahimallahu ta'ala, dia kata yang sampai kepada si mati itu ialah bukan pahala haji itu, tidak, atau bukan pahala umrah itu, tetapi pahala nafkah yang kita niatkan. Kita nak upah orang mengerjakan haji, upah apa ni, duit yang kita bagi itu untuk mengerjakan haji. So pahala daripada duit itu, bukannya hajinya, katakan. Ini pandangan dia tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun haji itu, kata pahala haji itu ialah untuk orang yang melakukan haji itu sendiri. Sebab kita pergi mengerjakan haji, kita ada dua. Antaranya kita fizikal, secara badan kita yang buat ni, satu lagi nafkah maliyah, harta, duit, wang ringgit. So yang sampai kepada si mati ialah wang ringgit yang kita belanjakan untuk mengerjakan haji tadi. Adapun
apa ni, pahala haji itu ialah tertakluk kepada orang yang melakukan haji tersebut. Wallahu a'lam. Ini pandangan Muhammad bin Hasan radhiyallahu taala. Tapi kebanyakan ulama, inda amatil ulama, kebanyakan ulama, thawabul hajj lil mahjuj anhu, pahala umrah, pahala umrah, pahala umrah ataupun pahala haji itu sampai kepada si mati. Wahadha was sahih. Ini adalah pandangan yang paling yang tepatlah dikatakan. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama khilaf dalam masalah ni dalam urusan berkaitan dengan amalan ibadat yang dipanggil ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah. Contohnya apa Ustaz, amalan badan ni? Contohnya puasa, solat, qiraatul Quran, zikir. Ada. Pada maka di sini rahmati Allah Subhanahu wa taala, dhahaba Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Pandangan Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, jumhurus salaf. Jumhurus salaf bahawa puasa, salat, bacaan Quran, kita zikir, maka amalan itu pahalanya sampai kepada si mati jika diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i, wal masyhuru min mazhab Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik, tidak sampai pahala kepada si mati. Ini khusus untuk apa ni, ibadah badaniyah seperti puasa, salat, bacaan Quran, zikir dan sewaktu dengannya lah dikatakan. Ada yang sampai, yang sepakat tadilah yang disebutkan dalam mati Allah Subhanahu wa taala, doa, istighfar, sedekah, haji itu sebab memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang mengatakan langsung tak sampai. Ada setengah ahli bid'ah ataupun ahli kalam katakan, mereka kata adam musul syai'i battah, sama sekali tidak sampai kepada si mati. Doa tak sampai, yang lain pun tak sampai. Maka kata-kata mereka ini adalah pandangan yang ketiga ini, pandangan yang ditolak sama sekali. Tidak, kita kata tidak betul dan tidak tepat, kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan haji dan sebagainya. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil, kita nak pergi tengok dalil. Kita tak boleh hujah, kita tak boleh cakap benda ni sampai katakan kecuali dengan dalil nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hujah? Dalil yang mengatakan bahawa amalan orang lain dikeniniatkan kepada si mati pahalanya sampai katakan. Contohnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antaranya kita kata istighfar dan doa kan. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hashr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas mereka akan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului, yang telah beriman mendahului kami lagi. Maknanya dahulu dah beriman lah, yang mendahulu kami dalam bab beriman ini. Jadi di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam ayat ini kita kata Allah menceritakan bahawa salah satu sifat orang-orang yang beriman ialah mendoakan orang, mendoakan keampunan untuk mereka yang telah meninggal dunia, khususnya apa ni, iaitu di kalangan orang-orang yang beriman lah. Di kalangan orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Maka di sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dapat ambil manfaat daripada istighfar orang yang hidup untuk mereka. Dan jelas dalam ayat ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita kata ijma' ulama dalam solat, dalam solat jenazah kita akan baca Allahumma ghafir. Ada Allahumma ghafir, ya Allah ampunkanlah dosa si mati ni, si polan ni. Dan dalam doa apa ni, semain jenazah kita pun kita dah baca doa keampunan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu, Allahumma nakkihi min khatayahi kama yunqa thabul abyadhu min ad-danas, Allahumma ighsilhu bima'i as-salji wal barad ila akhirih. Maksudnya itu kita doa mohon Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa mereka. Dan juga dalam ketika telah dikebumikan jasad tadi ke dalam dalam apa ni, kuburnya Nabi Thabit, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berkata, qala takana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi bila selesai saja kebumikan mayat,
Nabi akan berdiri sekejap sebentar. Waqaf Ali. Maknanya Nabi berdiri sekejap dekat kawasan apa ni perkuburan tadi tu. Faqala, lalu dia berkata. Lalu Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Ya wahai tuan-tuan, katakan yang hadirin, hadirat, yang hadir, kata wahai yang hadir, kata mohonlah keampunan. Mohon keampunan. Mohonkanlah keampunan untuk saudara kamu ni, li akhikum was'alu lahu tasbit, mohonlah juga untuk mereka agar tetap tetap kita kata dapat menjawab dengan iman, dapat menjawab dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal mukan nangkir dalam kubur contoh mati Allah. Fa innahu al-ana yus'al. Karena sekejap lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Maka menurut Allah, begitu juga antara dalilnya ialah doa ketika kita menziarahi kubur. Kita bila kita ziarah kubur, menurut Allah, kita akan kata, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah." Salam sejahtera ke atas ahli diyar, perkampungan orang Islam, orang yang beriman, kami ni juga akan bersama-sama dengan korang satu masa besok. Kalau orang faham bahasa Melayu ni, katakan, bagi salam tu doanya gitulah maknanya. Kita bagi salam tu, "Assalamualaikum ya assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat." Minal mu'minin wal muslimin, katakan. "Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah." Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kamu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu, katakan. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, katakan, banyak juga menceritakan tentang berkaitan dengan ziarah kubur nama Allah. Adapun sedekah pula, adapun sedekah nama Allah Subhanahu wa taala, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, katakan. Faqala, "Ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha wa lam tusi wa azunnaha law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala, "Na'am." Kita nak ambil yang ayat yang akhir tu, lafaz akhir. "Ya Rasulullah," katakan, kalau aku bersedekah untuk ibu aku, adakah baginya pahala? Qala, "Na'am." Kata Nabi, "Ya." Maka boleh kita bersedekah untuk ibu bapa kita, bagi pihak ibu bapa kita. Kita masukkan duit dalam tabung, niatkan, "Ya Allah, ini sedekah untuk ibu aku. Ini sedekah untuk mak aku. Ini sedekah untuk bapa aku. Ini sedekah untuk ahli keluarga aku yang telah meninggal dunia." Niatkan begitu. Maka nama Allah mudah-mudahan sampai. Contohnya dalam satu hadis yang lain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sa'ad bin Ubadah ketika mana ibunya meninggal dunia dan dia tak ada masa tu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang jumpa dengan Nabi. Faqala, "Ya Rasulullah," wahai Rasulullah, "inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Ibu aku meninggal dunia, aku tak ada kat sini, ya tuan. Ada. "Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha?" Adakah beri manfaat kepada dia kalau aku bersedekah bagi pihak dia untuk ibu aku? Makna pahala itu sampai tak kepada dia? Pahala sedekah itu, ya Rasulullah. Qala, "Na'am." Kata Rasulullah SAW, "Ya." Sampai, "Fa inni ushhiruka ala ha'itil mikhrafi sadaqatun anha." Wa amsal hadhihi kathira jiddan. Maknanya banyak dalam hadis-hadis yang lain. Adapun puasa pula. Puasa. Boleh ke ustaz puasakan untuk orang yang dah meninggal dunia ni? Tak. Puasa yang bagaimana? Puasa bagi orang yang meninggal dunia ni, tuan-tuan, ialah kalau ibu bapa kita meninggal dunia kan, dan ke atasnya ada puasa qada. Dia ada puasa qada tapi dia tak buat. Dia ada puasa qada tapi dia tak buat. Kalau dia mati, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai anak, sebagai waris,
Kalau tahu, kalau tak tahu tu bab lain. Kalau tahu, silalah gantikan puasa bagi pihak ibu bapanya tadi. Tak? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alihi siyamun sama anhu waliyuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan ke atasnya ada puasa wajib, maka hendaklah kita kata puasa qada lah maksudnya tuan-tuan, maka hendaklah digantikan puasa bagi pihak si mati tadi oleh ahli warisnya, walinya kata. Wali ni mana waris ni katakan. Wallahu alam, hadis ni riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun haji juga sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat haji untuk orang dah mati boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Disebut dalam hadis Nabi dalam riwayat Bukhari, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna mara'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan daripada kabilah Bani Juhainah, daripada Juhainah, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat inna ummi nadarat an tahuj. Ibu aku, dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, ibu aku bernazar untuk buat haji. Falam tahuj hatta matat afahujju anha. Dia belum sempat mengerjakan haji, dah meninggal dunia dah. Ada. Falam tahuj, dia tak dapat nak pergi mengerjakan haji sehinggalah dia mati. Afahujju anha, bolehkah aku buatkan haji untuk dia ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, ya hujji anha, buatkanlah haji untuk dia. Ara'ait law kana ala ummika dain akunti qadiyatahu. Cuba bayangkan, andai kata Rasulullah SAW kepada perempuan ni, andai kata mak kamu ada hutang, adakah kamu bayarkan hutang tersebut? Maka tuan-tuan mati Allah kata, uqdullaha fallahu ahakku bil wafa. Maknanya kita kata tuan-tuan, apa ni, hutang dengan Allah lebih berhak untuk kita bayar. Hak ni buat hutang lah, katakan buat nazar. Dan tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajma'al muslimuna ala qada'id dain. Kewajipan, telah ijma' para ulama' mengatakan bahawa kewajipan membayar hutang itu jatuh kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma' al-muslimun 'ala anna al-qada' ad-dain yusqituhu min zimmati al-mayyit walau kana min ajnabi wa min ghairi tarikatihi wa qad dalla 'ala hadis Abi Qatadah ayatakan haythu damina ad-dinarain min al-mayyit ayatakan. Kalau memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada hutang ni akan ada masalah esok hari tu entah mati Allah. Jadi kalau dia mati ada hutang, dia tekan, maka dia akan ada dia punya, disebut sabit dalam hadis Nabi SAW, hal keadaan orang yang berhutang apabila dia mati. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada mati dalam keadaan berhutang untuk mati Allah Subhanahu wa ta'ala, iyazubillah min dhalik. Tapi kata-kata hutang itu tadinya akan dibayar oleh ahli keluarga kita. Tak, kalau mereka pun mampu, kalau mereka tak mampu tu entah. Jenuh juga kita nak menanggung nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila ada sahabat Nabi meninggal dunia dan ke atasnya ada hutang, maka ada sahabat-sahabat yang lain tolong bayarkan. Ada. Falamma qadahu maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila sahabat duk bayarkan hutang kawannya tadi tu, qala al-ana barratta alaihi jildatahu. Sekarang barulah kau boleh sejukkan kulit dia. Ada. Baru boleh sejukkan kulit dia, baratta alaihi jildatahu, baru boleh sejukkan kulit dia. Wallahu a'lam, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya begitu juga dengan waqad nabaha syari' bi usul thawab ath-thawm 'ala usul thawab al-qira'ah. Ada. Sebagaimana apa ni, bagaimana kita kata bacaan ayat al-Quran dan zikir tuan-tuan. Bagaimana dibacaan ayat Al-Quran dan juga zikir, katakan. Perkara ini juga tuntar mati Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di sisi ulama berkaitan dengan bacaan ayat Al-Quran untuk si mati. Katakan kita baca Al-Quran, kita niatkan kepada
si mati. Tak macam kita, macam hari ini ramai orang buat baca surah Yasin, baca surah Al-Fatihah sedekahkan kepada si mati. Kata-kata benda itu kita kata secara umumnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala diniatkan pahala itu sampai kepada si mati sampai ada. Kepada si mati sampai wallahu a'lam bi umumud dalil. Umumnya dah dalil tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bi umumud dalil. Jadi kita kata benda itu ada khilaf di sisi ulama. Benda itu ada, perkara itu ada khilaf di sisi ulama. Adakah bacaan ayat Quran itu sampai kepada si mati ataupun tidak. Khususnya dalam kalau Imam Syafi'i ini sendiri tuan-tuan mati Allah berpandangan dalam masalah ini tak sampai. Yang sampai pandangan Imam Ahmad dan juga Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, masyhur dalam mazhab Syafi'i tak sampai. Masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak sampai pahalanya kepada si mati bacaan ayat Quran tadi, wallahu a'lam. Tapi itu masyhur. Dalam mazhab Syafi'i pun ada al-asah, ada kita kata ar-rajih dan sebagainya tuan-tuan hormati Allah. Wallahu a'lam. Tapi apa pun benda tu tak perlu digaduhkan, katakan. Yang penting kita kata apa ni diniatkan kepada untuk si mati tu, katakan. Cuma tidak ada sebenarnya tidak ada apa ayat-ayat khusus untuk disedekahkan kepada si mati. Tidak ada. Ada ayat-ayat khusus tak untuk disedekahkan kepada si mati? Tidak ada. Tidak ada. Wallahu a'lam. Kalau ada pun nanti Allah riwayat-riwayat tersebut dhaif, katakan. Riwayat-riwayat tersebut adalah dhaif. Apa ini contohnya dalam hadis Nabi, hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Iqra'u 'ala mautakum yasin. Bacakanlah ke atas mayat-mayat kamu yasin. So hadis itu hadis dhaif nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang dhaif kata. Maka ada perbahasan di ulama daripada sudut apa ni boleh tidak beramal dengan hadis dhaif ataupun tidak, katakan. Tapi kalau dhaif yang itu dhaif yang terlalu lemah dan mati Allah, maka tidak boleh diamalkan. Tak apa, katakan mungkin ada yang ulama menghukumkan hadis tersebut hanya lemah biasa saja ataupun sangat lemah, bergantung kepada penilaian ulama tentang hadis-hadis tersebut, sebab penilaian itu pun berlakunya khilaf di sisi ulama. Walau bagaimana sekalipun hormati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis itu kita telah nyatakan tadi bahawa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita kata perbuatan mengambil istilahnya kita kata hari ini mengupah orang baca Quran untuk si mati. Ini perbuatan yang bagi saya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Dia kata di sini kalau kita sibuk lihat kepada apa yang ditulis Imam Abi Al-Is Ad-Dimashqi, dia kata wa li hadha ihda'u as-sawab wa laysa min bab an-niyabah, katakan kama anna al-ajru khassa laysa lahu an yastanib anhu wa lahu an yu'tiya ujratahu liman sya'. Dia kata kemudian wa amma isti'jaru qaumun yaqra'una al-Quran, adapun menyewa orang untuk mereka membacakan ayat al-Quran, wa yuhdunahu lil mayyit, dan mensedekahkan pahala bacaan itu untuk si mati, fa hadha lam yaf'alhu ahadun min salaf, kata Imam Abi Al-Is Ad-Dimashq. Dia kata menyewa orang, mengupah orang baca Quran macam hari ini banyak berlaku tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita ambil bila orang meninggal dunia, kita pun upah orang khatam Quran dekat kubur. Upah orang datang rumah bagi upah orang bacakan khatamkan Al-Quran. Ada bacakan 30 juzuk Al-Quran, nanti kan dapatlah bayaran seorang RM20 ke RM10 ke ikutlah, katakan. Panggil orang-orang anak-anak yang tahfiz Al-Quran tadi bacakan 30 juzuk ke tiap-tiap malam selama 2 minggu berturut-turut. Perbuatan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Qadhi Ali bin Muhammad ibn Abi Al-Iz Ad-Dimashqi, kata Syekh ni, dia kata
fahadha lam yaf'alhu ahadun minas salaf. Ini bukanlah yang dilakukan, ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh salaf. Salaf ini ialah mereka yang terdahulu, iaitu tiga kurun yang pertama tuan-tuan mati Allah. Wala amara bihi ahadun min a'immatid din, dan tak pernah disuruh pun oleh imam-imam. Wala rakhasa fihi, dan tidak ada pun di antara imam-imam yang masyhur merukhsahkan, mengatakan boleh, tak ada, katakan. Wal istijaru ala nafsi tilawa ghairu jais bila khilaf, katakan. Wa inna makhtalafu fi jawaz istijar ala ta'lim. Maknanya sesungguhnya menyewa orang untuk membaca itu, semata-mata membaca itu, nama-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah harus tanpa khilaf. Adapun yang khilaf itu, yang harus itu dalam bab nama-Nya Allah pembelajaran. Kita mengajar orang ngaji atau bab lain. Itu ada khilaf di sisi ulama. Itu ada khilaf, dikatakan. Wallahu a'lam. والثواب لا يصل الى الميت الا اذا كان العمل لله. Ini penting. Dan pahala itu tidak sampai kepada si mati kecuali jika dilakukan dalam dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. وهذا لم يقع عباده خالصه. Hak ni dia tak jadi, kita kata, pahala yang ibadah yang sebenar-benar ibadah yang betul-betul ikhlas, sebab dia mengharapkan bayaran, katakan. فلا يكون الثواب مما يهدى الى الموت وهذا لم يقل احد. Sebab tu tak ada pandangan ulama dulu tuan-tuan mati Allah, tak ada, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahkan kalau disebut kita kata kalau ustaz, bapa saya sebelum meninggal dia wasiat, ustaz, macam mana ustaz, dia wasiat bila aku meninggal dunia, ni duit untuk upah orang duk ngaji Al-Quran 30 juzuk selama 2 minggu. Macam mana ustaz wasiat tersebut? Boleh buat ke tak boleh buat? Maka kata ulama, law awsa bi an yu'ta shay'un min malihi liman yaqra'u al-Quran ala qabri fal wasiyyah batilah li'annahu fil ma'na al-ujrah intaha. Kalaulah diwasiatkan untuk diberikan harta sekian-sekian jumlahnya daripada harta si mati tadi bagi orang membaca Al-Quran di kuburnya, maka wasiat itu adalah dianggap sebagai batil. Tak sah. Ha, tak boleh tunaikanlah. Tak perlu tunaikan pun. Ada. Wallahu'alam. Begitu juga, an law waqafa ala man yaqra inda qabri fa ta'yinul batil. Katakan. Ha, begitu juga dengan mati Allah, kita apa, maknanya bahkan ada juga pandangan kalau kita tentukan orang, kau duduk sini, baca Quran malam ni 30 juzuk, pun tak boleh juga tuan-tuan. Tak. Wa amma qira'atul Quran wa ihda'uha laha tatawwu'an bighairi ujrah fa hadha yasil ilayh. Kalau orang itu membaca Al-Quran tanpa disuruh, dia buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala dan dia niatkan pahala untuk si mati tadi, maka perbuatan itu pahalanya sampai kepada si mati, wallahu alam, seperti mana sampainya pahala umrah, pahala haji dan pahala puasa. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya itu jelas, katakan. Bagaimana pula ustaz, hari ini boleh ke kita baca Al-Quran dekat kuburan? Sebelum, boleh tak baca Quran dekat kuburan, indal kubur, boleh ke ustaz, katakan. Maka kata Imam Abi Al-Is, dia kata, wakhtalafa al-ulama'u fi qira'ati al-Qur'ani indal kubur. Telah berlaku khilaf di sisi ulama' membaca Al-Quran di kuburan. Ala thalathati aqwal, ada tiga pandangan. Hal tuqrah am la ba'sa biha, am la ba'sa biha waqtad dufin wa tuqrah ba'dahu. Adakah hukumnya makruh ataupun tak mengapa, ataupun tak mengapa masa nak kebumikan mayat, tetapi tak boleh lepas, makruh hukumnya selepas kebumikan mayat. Faman qala bi karahatiyah, siapa yang kata makruh, ustaz? Yang kata makruh Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Qalu li'annahu muhdath, kerana perbuatan itu perbuatan yang baru, tak pernah dibuat sebelum ini.
Boleh kita katakan perkataan yang lain bid'ah lah, kata imam, kata imam, kata pandangan pandangan yang dinukilkan oleh imam daripada Imam Abi Hanifah, Imam Malik wa Ahmad, mengatakan bahawa membaca Al-Quran di kuburan itu merupakan amalan yang baru, amalan yang bid'ah, katakan ada muhdatsah, lam tarid bihi sunnah, tak sabit pun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qira'ah, dia kata tushbihu salah, membaca Al-Quran itu sama macam salat, dan salat dekat kubur adalah dilarang. Maka tuan-tuan mati Allah, begitu juga dengan bacaan ayat Al-Quran. Itu pandangan imam yang tiga, iaitu Imam Abi Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat. Siapa pula yang kata la ba'sa biha, siapa pula kata tak mengapa boleh, katakan tak ada masalah pun, katakan yang kata boleh Muhammad bin Hasan, anak murid kepada Imam Abi Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat yang lain. Kerana berdalilkan apa yang dinukilkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu awsa an yaqra ala qabri waqt ad-dufn bi fawati suratil baqarah wa khawatimha wa khawatimha, wa nuqila aidan an ba'd al-muhajirin qira'ati suratil baqarah. Maka dia kata diriwayatkan, berdalilkan rahmati Allah, apa yang dinukilkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia telah mewasiatkan untuk membaca, untuk agar dibacakan di atas kuburnya waktu kita kata dah masuk waktu isyak, katakan okey waktu sekejap ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan mati Allah, sikit lagi kita tahu pasal kita berhenti. Kemudian tuan-tuan mati Allah, diwasiatkan, mana wasiatkan supaya dibacakan ke atas kuburnya waktu nak, waktu ke buminya itu dengan awal surah Baqarah dan akhir surah Baqarah. Dan dinukilkan juga daripada sebahagian daripada orang-orang muhajirin membaca Al-Quran ketika ke bumi itu, surah Al-Baqarah. وَمَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَقْتُ الدُّفِنْ فَقَدْ وَهُوَ رِوَيَةِ إِمَمْ أَحْمَدْ. Maka siapa yang pandangan yang mengatakan bahawa tak mengapa maksa masa nak kebumikan, tapi makruh hukumnya selepas, dia gunakan riwayat yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pandangan Imam Syafi'i, ustaz, bagaimana? Pandangan mazhab Imam Syafi'i masyhur memang tak sampailah bacaan ayat Quran untuk si mati tadi. Tak, kenapa tu tak ada pandangan Imam Syafi'i disebut, katakan. Wallahu a'lam. واما بعد ذلك كالذي يتناوبون القبر وقراءه عنده فهذا مكروه. Perbuatan bersilih ganti orang untuk baca kat kubur bacaan Al-Quran, hukumnya makruh. Fa innahu lam ta'ti bi sunnah, tidak sabit pun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dinukilkan seorang pun daripada ulama salaf dalam perkara itu. Wa hadzal qawla annahu aqwa min ghairihi, dan pandangan yang mengatakan tidak sabit itu ataupun tidak warid bacaan di atas kubur itu lebih kuat mengikut pandangan Imam Abi Al-Izz Ad-Dimashq. Wallahu a'lam. Ittifaq baina ad-dalilain, maknanya apa ni, kita kata taufik, kita kata dia cuba himpunkan kedua, kesemua riwayat yang ada, dan dia buat rumusan gitu. Wallahu a'lam. Ada satu perkara yang terakhir sekali tuan-tuan. Fa in kilama taqulu fi ihda'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni yang terakhir. Apa pula pandangan apa ni, kita sedekahkan pahala bacaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Fa in kilama taqulu fi ihda'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. Sebagian ulama-ulama mutaakhirin, dia kata ada yang mengatakan boleh, katakan. Ada yang kata tak boleh, bid'ah, benda itu adalah bid'ah. Kerana sahabat-sahabat semua tak buat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu ajri kulli man, dia kata mithlu ajrin kulli man amila khairan min ummatihi min ghairi an yanqus min ajri al-amil shay. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu kita nak niatkan pahala kepada kepada beliau, kerana apa yang kita buat hari ini baginda sallallahu alaihi wasallam akan beroleh pahala. Ha, tak? Akan beroleh pahala sebab Nabi yang ajar, Nabi yang sampaikan kepada kita, kan. Ha, tak? Nabi yang sampai. Yani huwa dalla ala ummati ala al-khair wa arshadahum ilayhi. Ha, tak? Wallahu alam. Ha, tak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kata itu
pandangan yang ada yang saya sempat sebutkan dalam tempoh masa setengah jam, dan azan pun telah berkumandang rahmat Allah. Saya kata-kata alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan masa yang sekejap ini Allah bagikan keberkatannya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.